Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, seorang pria berpenampilan parlente menggasak kotak amal masjid berisi uang 10 juta rupiah. Diduga pelaku sudah 3 kali beraksi di lokasi yang sama. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria membawa ransel menyelinap masuk ke masjid di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku merusak rantai dan gembok kotak amal, kemudian kabur usai menggasak seluruh uang di dalam kotak amal. Dalam satu tahun, pelaku telah 3 kali beraksi. Pada aksi ini, pelaku tak menyadari pihak masjid telah memasang kamera pengawas, sehingga wajahnya langsung dikenali. Kayaknya pencurinya itu dia nggak tahu kalau sudah dipasang CCTV. Jadi kemarin alhamdulillah sudah kelihatannya jelas sekali yang mencuri itu jelas sekali. Dan ini sudah berapa kalinya, Pak? Ini sudah ketiga kalinya. Total kerugian mencapai 10 juta rupiah. Pelaku pencurian kotak amal ini masih diburu polisi. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews, melaporkan.